brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Saya ucapkan dari agen Komsen Jati AC Bekasi. Kali ini saya akan mencoba hunting kembali armada angkatan sore ya, yang masuk di agen bus Jati AC. Tadi udah ada beberapa ya armada yang sudah berangkat. Ada Pewarianto Mameru, ada STJ Balboa. Dan dari info yang didapat untuk STJ sudah berangkat semua ya, sudah habis untuk keberangkatan siang, tinggal PO Haryanto paling yuk. Kita tunggu aja ya, nanti kira-kira ada armada apa lagi nih yang bakal masuk di agen Komsen Jati AC. Ini yang baru banget masuk ya, ada Harapan Jaya 480 dengan rutenya Jakarta Blitar. Mantap, yuk simak sampai selesai teman-teman. It's hard to find the reason why you stay by my side. You... Oke, teman-teman, armada yang baru masuk nih di agen Jati AC untuk angkatan siang ya, ada PO Haryanto, ada HR151 Aka Mahameru. Ini dengan rutenya Kampung Rambutan Jepara ya, angkatan reguler. Cepat armada teman, simpel warnanya hitam dan gold ya. STJ apa Balboa diberangkatkan teman-teman dari parkiran Jati AC ya. Nah, sepertinya akan menuju ke Pondok Pinang untuk angkatan sore. Cakep banget armada ini. Agak Balboa Mercy OH1626 transporter ya. Armada berikutnya teman-teman yang masuk di agen Komsen ini ada Rosalia Indah ya, tujuan Jogja Semen eksekutif. Cakep banget armadanya, pakai bodinya Avante H8 ya. Jaya diberangkatkan ya teman-teman dari agen Komsen Jati AC tujuan Blitar jam 15.34 menit ya, melintas maju lancar Sporting X. Nah, tujuan Jogja ya teman-teman. Melintas ada Gunung Harta teman-teman.
Handoyo seri O tuh Temanggung ya. Oke teman-teman, jam 16 lebih 14 menit ya. Armada Sudiro Tunggajaya nih masuk di agen Komsen Jati Asih. Ada STJ apa Ridley. Nih pemain Muria ya. Tim Muria Rayanya dari Sudiro Tunggajaya. Oke teman-teman, nih untuk tampak depannya ya, dari Sudiro Tunggajaya ke Ridley. Cakep banget armadanya. Ini kalau nggak salah tadi start awal Cilengsi ya, atau hari ini rolling juga kurang paham juga. Langsung diberangkatkan kembali dari agen Komsen Jati Asih. Armada berikutnya dari Sudiro Tunggajaya yang masuk ada STJ apa Fado ya teman-teman. Cakep banget armadanya. Dan warnanya oranye ya. Full variasi. STJ 048 apa Fado Always Be Grateful. Ini untuk rutenya saya kurang paham ya, sore ini mengisi mana. Mungkin Madiun ya, Madiun ya Wonogiri. Yang tahu bisa komen di bawah. Cakep banget armada teman-teman. Dan bodinya Jetbus 3 plus SHD ya, ditopang dengan sasisnya Hino RK8. Berangkatkan kembali teman-teman setelah berhenti sebentar ya di agen Jati Asih. Semoga selamat sampai tujuan untuk kru yang bertugas. Oke teman-teman, armada berikutnya ya yang masuk di agen Komsen Jati Asih ada Gunung Harta Merah. Ini dengan rutenya Jogja ya. Jogja angkatan sore sepertinya. Cakep banget armada teman. Oh ini start awalnya tadi Cilengsi. Jam 16 lebih 26 menit. Armada dari PO BJU ya masuk di Komsen Jati Asih. Ternyata parkirnya di belakang mobil teman-teman, jauh ya. Dan rutenya Jakarta Jepara ya. Cakep banget armadanya. Nih masuk lagi ada PPJ ya teman-teman. Apa loyalitas? Nih tadi start awalnya Cilengsi. Dan tujuannya Gemolong. Cakep banget armadanya, warnanya biru. Nah ini tadi ada New Santika ya, baru masuk AK Skyland. Ini dengan tujuan Jepara, cakep banget armadanya teman-teman. STJ berikutnya yang masuk ada STJ Sagara ya, dengan font barunya teman-teman. Cakep banget armadanya. Ini armada ini start awal Cilengsi ya, dengan tujuan Bojonegoro. Apakah akan parkir? Oh, ini tuh Sankara teman-teman. Maaf salah nyebut. Mercy Osor 1836 ya. Cakep banget armadanya. Ini armada baru datang dari timur ya. Jam 17 kurang 5 menit ya. Ini masuk lagi ada New Santika AK Bentley ya, dengan Sweet Class. Cakep banget armadanya teman-teman. Dengan warnanya coklat ya, coklat ke orenan, dengan rutenya Jepara angkatan sore. Cakep.
persahabatan teman-teman dengan kelasnya Sweet Class, recommended buat yang suka rebahan ya, mantap. Pukul 17.10 menit teman-teman, masuk lagi armada dari Rosalia Indah ya, super top Madiun Solo Jakarta, cakep banget armadanya. Dan di belakangnya disusul armada dari New Santika ya. Ini armada start awal dari Parung dengan tujuan Jepara dengan kelasnya social distancing Raul Wall, cakep banget armadanya. Mercy OH1626 ya. Masuk kembali dua armada ya, ini dipimpin Sinar Jaya. Di belakangnya ada New Santika, Aka Kingdom, keren banget ya armadanya teman-teman. Dengan Diamond Class, Seat 111 atau Social Distancing Class. Dengan bodinya Legacy SR2 HD Prem. Sahalah Berkah Safar baru masuk di agen komsen ya, cakep banget armada teman-teman dengan warnanya oranye ya. Eksekutif kelas tujuan Jepara. Oke teman-teman, menjelang maghrib nih masuk dari unit Murni Jaya Aka Tambores, salah satu artis boysnya Murni Jaya ya, cakep banget armadanya teman-teman. Dengan bodinya Legacy SR2X HD Prem. Penumpangnya rame pol. Ini armadanya full variasi ya. Tuh tampilan depannya cakep banget. MJ210 ini tujuan Jogja ya. Keren banget armadanya teman-teman. Ada full variasi, ada winglet, boneka, dan tak lupa strobo ya. Diberangkatkan ya teman-teman Murni Jaya ke Tambores dengan tujuannya Jogja via selatan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya hunting kita kali ini di agen komsen Yati Asih untuk angkatan sore, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 6 atau udah maghrib ya. Jadi kita akhiri video kali ini. Nantikan video menarik berikutnya ya di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.